sini saya sedang ujian lisan mengenai mata kuliah interaksi mesin dan tanaman. Saya mendapatkan tugas yaitu mengenai ujian lisan yaitu tentang memasang transmisi feeding. Saya persiapannya itu menghafal dan mengetahui, memahami fungsi dari beberapa bagian yang ada pada gearbox transplanter seperti tuas pengungkit, poros utama, kemudian tuas double scrap seperti itu. Nah, di situ ada beberapa komponen-komponen kecil yang di dalamnya itu saling berkaitan gitu dalam pengoperasian mesin tersebut. Sebelumnya kita kan sudah juga berlatih, kita sudah berlatih kelompok. Nah, untuk tadi kita sendiri-sendiri mandiri, jadi kita sudah mempunyai bekal karena kita kan sudah berlatih terlebih dahulu. Jadi untuk tadi ujian lisannya sedikit grogi juga Pak, karena kan biasanya dibantu teman tadi sendiri, tapi untuk keseluruhannya alhamdulillah lebih pede Pak. Saya pede ujiannya, kebetulan waktu praktek tidak ada kendala, cukup mudah, dan ketika menjelaskan juga saya sambil mengerjakan pengerjaan transmisi tersebut. Jadi ketika saya mengerjakan pekerjaan tersebut, saya sambil menjelaskan apa fungsi dari beberapa komponen, kemudian fungsi dari poros-poros yang ada pada transmisi tersebut. Yang bikin pede tentunya karena saya belajar terlebih dahulu dan kemarin sudah dicoba praktek dengan teman-teman juga, sudah mencoba membuka masanya sebelum ujian juga kan sudah diberitahu kalau mau ada ujian. Jadi kita kalau semisal ada waktu selesai matkul ini Pak, semisal kosong, jadi kita kesini terlebih dahulu, kita mencoba terlebih dahulu, jadi ketika pas ujian ini kita jadi lebih pede. Untuk orang pemula ya, yang belum mengetahui sebelumnya apa sih itu alsintan, apa sih itu mesin. Yang biasanya saya dulu hanya tentang teori mengenai traktor saja, di sini kemarin sudah belajar mengenai kombain, traktor roda 4, mengenai sekarang juga transplanter. Saya alhamdulillah dalam waktu 16 menit sudah menyelesaikan pembongkaran pada gearbox transmisi mesin transplanter. Saya pede mendapatkan nilai yang bagus karena saya sudah belajar dan saya percaya akan kemampuan yang saya punya.